gamer, selamat datang di channel Ocho on your mau. Oke, di video kali ini kita bakal memainkan game terbaru buatan Line Games, namanya EXO Heroes. Jadi kita langsung aja mulai, let's go. Oke, ini sama seperti game petualang lagi seperti biasa guys ya, tapi terbaru. Jadi kita langsung aja mulai. Oke, siap-siap kita masuk. Oke, ya ini pilih karakter lagi nih kayaknya. Wah, ternyata guys, enggak ya. Ini langsung mulai nih. Ya, dan ternyata gue sempat memasuki game ini pas gue install. Ternyata ada video cerita awalnya guys ya. Nanti kalian lihat, kalau kalian pengen download silahkan aja. Cek di link di deskripsi di bawah ya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja memainkan gamenya ini. Kenapa ini? Maksudnya apa ini? Jadi game petualangnya kayak seperti begini ya, kayak seperti ya oke, mode ngeklik ngeklik gitu ya guys ya, tapi nggak kayak bebas-bebas gitu ya. Tapi grafiknya lumayan guys. Waduh, mantap-mantap juga. Ya, oke. Karena kenapa di sini gue liat bagus juga ya. Oke, struktur anime-anime gitu guys, dan grafiknya kayak seperti mirip kartun-kartun gitu ya, nggak seperti game pada umumnya guys ya, MMORPG pada umumnya ya. Tapi ini kayak termasuk game MMORPG atau game apa ya? Tapi gue lihat di deskripsi game petualangan guys, berarti bisa jalan-jalan juga ya. Mungkin ini awal dari gamenya ya guys ya, pembukaan dari gamenya ya. Jadi kita ditunjukkan kayak gini dulu. Jadi kita langsung aja let's go ke ya selanjutnya. Ini apa ini bahasanya juga, video di sini bahasanya bukan Indonesia tetapi bahasa Inggris ya. Yeah, oke, okay. Whatever guys, kita langsung aja klik-klik, nanti taunya lama ya. Oke, okay, kita kemana lagi nih? You need more practice now. Ini nggak ada yang pakai anu ya? Tidak pakai apa gitu? Karakter-karakter ganti? Nggak tahu ini. Wow. Oke, okay, cuman gini doang guys. Wow. Tapi seru ya, bagi gue seru kok. Ya ini tetap recommended juga gamenya. Kalau kalian yang pencinta game petualangan juga kayak seperti begini, silahkan aja download ya. Pasti kalian juga mau ya, pengen ya. Oh, ini kenapa ini kayak baku apa ya, kayak saling marah-marah gitu. Ini karakter kita ini, berarti di sini bisa pilih banyak karakter guys. Oke. Oke, story progress ya. Yeah. Oke, jalan otomatis guys. Ini kayak petualangannya sudah ya. Waduh, gini doang ya. Oke, tapi lumayan kok. Gue berusaha beradaptasi dengan game ini. Oke, lumayan lah. Kayak klik-klik gini ya, seru juga ya sih. Walaupun gamenya berapa ya, size-nya ini 1 giga kalau tidak salah guys. Tapi kalau pemasangan langsung keseluruhan itu bisa jadi 2 giga guys ya. Waduh, oke, kayak beginian ya. Kalau gue lihat di video trailernya itu nggak kayak begini guys. Wow, gue kira juga bisa kayak bebas gitu. Ini kayak lawan-lawan gini-gini doang ya. Gue kira guys ya. Oke, aduh, kayak beginian. Aduh, ya oke, oke. Tapi lumayan kok, ini udah bagus lah. Grafiknya juga lumayan lah. Sudah menutupi ya. Oke, kayak beginian ya, MMORPG begini ya. MMORPG yang terbaru guys ya, model barunya begini. Model baru ya. Game petualangan, tapi kalau gue lihat bukan namanya MMORPG kali ya. Bukan sih. Kayaknya apa ya? Game-nya petualangan doang ya, kayak beginian. Ya kayak mirip gamenya itu seperti mirip Lego Avengers bro. Kalau tidak salah ya guys ya. Oke, karena Lego Avengers juga itu kalau perangnya yang kayak gini, klik-klik gini guys. Tapi dia mereka banyak, tapi ini cuma satu doang ya. Mungkin kita bakal punya teman nanti, atau mungkin kita bakalan kumpulin karakter untuk memperbanyak karakter kita untuk memusnahkan semua musuh yang kita bakal lawan nanti. Mungkin gitu ya. Ya, nggak tahu ya. Mungkin ini sekedar gue review aja gamenya ini. Kalau kalian berminat untuk mendownloadnya, silahkan aja masuk di Play Store karena sudah liris. Hari ini juga sudah liris. Dan ya, kalau kalian mau ya guys ya. Atau kalian klik di bawah di deskripsi aja guys ya. Downloadnya itu. Walaupun ini gamenya lumayan berat. Ya, agak berat sih sedikit karena 2 giga guys. Kalau full instalasinya ya. 2 GB. Oke, kita lihat lagi ini kenapa ini ya cuman gini doang ya.
Oh, tapi ada ceritanya, guys. Wah, ada story-nya, guys, ya. Keren. Ini game yang paling berbeda nih tahun ini nih. We got to see on. Oh, just voice. Smile River Nerlina, try your best to get out. We the get a... Apa maksudnya? Hahaha, dia ketawa, guys. Hahaha. Wah, apa ini? What? Hey, Zion? 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 Wah, kocak juga ya, kayak di mana gitu. Keren ya animasinya, guys. Kita sambil main ada story kayak gini. Wow, mendalam banget, cuk. Oke, kita nggak bisa bicara apa-apa. Ini kayak tidak ada ini kita dikasih nama langsung ya. Nama karakter kita itu Treasure Hunter atau dibilang Zion ya. Zion ya. Itu karakter kita kali ya. Ya, udahlah. What is it? Alter? It's that. Wah, airship, bro. Ya, wow. Wah, apakah ini kapal kita yang sudah jatuh ya? By the way, di sini gua sempat nonton ya, sempat instalasi waktu gua lihat video video pas masuk intro game-nya ini. Gini, guys, ini dia pakai kapal ini, guys. Ternyata naga kita ada juga ya. Kalau gua lihat di video pertamanya, di video di game ini ya, guys ya. Oh, kita temukan kapal kita. Waduh. Oke, kita mulai. Take me out right now. Oke. What? Ada apa ini? Wah, benar-benar itu tadi suara naga kita. Wah, dragon. Iya, kita jumpa naga kita, bro. What are you surprised about that they are dragon before? Lah, apa ini? Kita baru ketemu sama naga kita ya? Atau bukan naga kita ya? Baru ketemu kita ya? Wah, ini ngapain ini? Ceritanya ngapain ini? Ini headline-nya yang sayang sekali karena di sini bahasanya bukan Indonesia, melainkan bahasa Inggris. Yah, oke, ini masih ada pengembangan juga ini game. Tunggu aja bahasanya ya, diliris ya. Name is this Bernard Great Black Dragon. Oh, dia punya nama, guys. Wow, my name is the Bitru. Ya, Bitru. Oke, okay, naga terbaik, guys. Dia bilang naga terbaik. It's Great Dragon. Sekot apa lu, Black Dragon? Bitru, ya? Kita lihat dulu, ya. What's happening? Where did you know Willy more brilliant? Brilliant, no? Brilliant, ya? Oke, okay, yeah. You continue to talk in the spook it, ya? Oke, okay, I would tell you right. Ya, yeah, oke. Okay. Ini kayak bahasa-basinya lagi, guys. Kita langsung aja mulai. You understand a stupid human, yeah, carefully. Wah, waduh, kita dibilang gila, guys, ya. ya, Z, itu ada Z, itu nggak tahu artinya apa. Ya, biasanya dia pakai itu kayak kadang-kadang kayak tidur apa gitu. Pasti Z. Tapi ini biasa kadang-kadang pakai apa, cara ngomong gitu ya, Z, apa gitu ya. You stupid arrogantness, get the Cleo, I Cleo the brown and white you. Good look at that, you. Yeah. Now, finally, you are to notice what they call it this name. Yeah. You win, ya. Oke. Okay. Ini banyak masa-masa di sini. Bakalan habis. Ini kayak saling serang kita nih. Bakalan serang aja. Gini, bangin. Bakalan jadi musuh kita ini naga nih. Anjir. Anjay. Ya, stop. Oke, guys. Di sini kita bakalan kemana nih? Oh, ternyata bukan musuh kita. Kita disuruh untuk mengendarai kapal ini, ship ini. Air ship ya. Oh, stop chatting with your hand. Wow. Can you search top load? Okay, like this. Here we go. Apa ini? Wow, I move. Wah, aku bergerak. I saw the star flying. Did that mean Calistin for me? Huh? What the hell? Do you want?
Yudis, apaan ini bahasa basi bu doang? Oh, kita bakalan taruh kapal. Nama kapal kita ya? Nama apa ini? Oke. Kita kasih nama kapal kita adalah Black Shark. Ini salah tulis ini kayak mungkin. Do you dare? Oh, right. Yeah, what is tune feeling? Yeah. How the soul I know. All right, I don't know. Okay, flying the ship. Ah, ini dia flashback dari jatuh kapalnya, guys. Di awal video pas kita install gamenya ya. Wow, diputar balik ya. Sedikit. Itu aja. Itu saja yang kita bisa lihat. Oke, ini kita mana lagi nih, Treasure Hunter ini kita kemana lagi? Oke, kita bakalan langsung aja ya. Skip doang ini kayak beginian. Oke, udah guys, jadi di sini kita langsung aja mulai di sini. Kita pilih lagi ini kayak banyak karakteristiknya. Ya mungkin gua bakalan nggak sorot-sorot beberapa karakter atau maupun pertarungannya ya guys ya, karena di sini ya mungkin gua sekedar review doang guys ya. Mungkin bakal gua lanjut nanti kalau kalian pengen penasaran untuk gua mainin ini game, atau kalian yang nggak usah gua mainin ini game, kalian terserah kalian aja. Kalian tinggal download aja di link di deskripsi atau masuk di Play Store. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.